Beberapa waktu lalu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin melalui Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup laksanakan pembinaan rutin kepada sekolah-sekolah adiwiyata yang diusulkan untuk calon adiwiyata nasional. Hajah Rina Indriani selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup mengatakan ia akan terus melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah adiwiyata. Terutama sekali, aplikasi-aplikasinya harus banyak dibenahi dari segi IPP, silabus, dan saprasnya. Ia berharap semua sekolah yang ada di Kabupaten Tapin bisa menjadi sekolah-sekolah yang peduli terhadap lingkungan sekolah dan bisa menghimbau di sekitar lingkungan rumahnya untuk terhindar dari segala macam penyakit. Ini kegiatan pembinaan adiwiyata yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Yang dilaksanakan pada hari ini adalah pembinaan untuk 8 sekolah yang akan diusulkan calon nasional, calon adiwiyata nasional di 2017 ini. Kesiapannya ya kita akan terus melaksanakan pembinaan, terutama aplikasinya harus banyak dibenahi dari segi RPP, baik silabus dan sarprasnya juga. Harapannya sekolah yang ada di Kabupaten Tapin ini bisa melakukan kepedulian sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Maksudnya di sini mereka bisa dari sejak dini mereka bisa menjaga kebersihan lingkungan masing-masing sekolah, bisa menjaga atau menghimbau di lingkungan sekitar rumahnya untuk terus membuang sampah ke tempatnya, menjaga lingkungan agar nantinya mereka juga yang menikmatinya untuk terhindarnya dari segala macam penyakit. Gunawan Tapin TV melaporkan.